Kuba TV, saluran kajian dan murotal Al-Quran. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار سيدنا جمعة رحمني ورحمكم الله. Setiap orang yang hidup pasti ingin menjadi orang yang sukses dan beruntung. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang ingin hidupnya bangkrut dan merugi. Akan tetapi ketika kita berbicara tentang kerugian, tidak ada kerugian dan kebangkrutan yang paling ditakutkan daripada kerugian dan kebangkrutan pada hari kiamat nanti. Adapun kerugian di dunia masih bisa diperbaiki. Seseorang dia berbisnis kemudian dia rugi, ada kesempatan kedua untuk memperbaikinya. Untuk kedua kalinya dia kembali rugi, ada kesempatan ketiga untuk memperbaikinya. Untuk ketiga kalinya dia rugi, ada kesempatan keempat untuk memperbaikinya, dan begitu seterusnya. Namun apabila kerugian dan kebangkrutan tersebut terjadi pada hari kiamat, maka tidak ada kesempatan untuk memperbaikinya. Hanya neraka Allah Subhanahu wa taala yang akan dimasuki oleh orang-orang yang rugi. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-A'raf, "Wa man khaffat mawazinuhu faulaika alladhina khasiru anfusahum fi jahannam khalidun." Dan barang siapa yang sangat ringan kebaikannya, maka mereka adalah orang-orang yang merugi, fi jahannam khalidun, dan tempat mereka adalah neraka jahannam, mereka kekal di dalamnya. Oleh karena itu, sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah, pada kesempatan khutbah kali ini khatib akan menyebutkan beberapa perkara yang bisa menyebabkan kerugian nanti pada hari kiamat. Dan tentunya kita sebutkan ini untuk kita hindari, untuk kita jauhkan, bukan untuk kita amalkan. Seorang ulama mengatakan, "Araftu syarra la li syarri, lakin li tawaqqih, fa innahu man la ya'rifu syarra min al-khair yaqafi." Aku mengetahui keburukan bukan untuk aku lakukan, akan tetapi untuk aku hindarkan. Karena barang siapa yang tidak bisa membedakan antara keburukan dengan kebaikan, maka bisa jadi dia akan jatuh dalam keburukan tersebut sedangkan ia tidak mengetahui. Ada beberapa hal yang disebutkan oleh para ulama. Di antara penyebab kerugian nanti pada hari kiamat adalah seseorang dia beribadah tanpa ikhlas, tanpa mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Namun ia beribadah mencari pujian orang, beribadah mencari sanjungan orang, beribadah mencari perhatian orang. Orang yang seperti ini pasti ia akan merugi. Ia merugi yang pertama karena ibadahnya akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam satu hadis qudsi yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ana aghna syuraka'i 'ani syirki man 'amila 'amalan asyraka fihi ma'i ghairi taraktuhu wa syirkahu." Sesungguhnya aku adalah Tuhan yang maha kaya, tidak membutuhkan sekutu, kata Allah. Sehingga barang siapa yang beribadah, dia menyekutukan aku di dalam ibadahnya tersebut. Artinya dia beribadah tidak ikhlas, tidak mencari keridhaan Allah. Taraktuhu, aku tinggalkan ibadahnya. Kata para ulama, Allah tolak ibadahnya.
Dan juga orang yang beribadah karena riya, pada hari kiamat dia merugi karena ketika dia mencari pahala ibadahnya, Allah Subhanahu wa taala tidak mau berikan. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dengan sanad yang hasan, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yaqulullahu azza wa jalla lil mura'ina yaumal qiyamah idza juziyan nasu bi a'malihim." Nanti pada hari kiamat, ketika Allah Subhanahu wa taala membagi-bagi pahala manusia, yang ini diberikan pahala, yang itu diberikan pahala, tiba-tiba datang orang-orang yang beribadah dengan riya di dunia. Mereka datang kemudian meminta, "Ya Allah, mana pahala kami?" Kata Allah Subhanahu wa taala, "Idhhabu ila alladhina kuntum turauna fid dunya, fanzuru hal tajiduna indahum ajra." Carilah pahala kalian kepada orang yang dahulu kalian riya karena mereka. Carilah pahala mereka, pahala kalian dari mereka. Apabila seseorang dia salat karena mencari sanjungan dari presiden misalnya, pada hari kiamat Allah perintahkan dia mencari pahala kepada presiden. Apabila seseorang dia salat, dia puasa, dia bersedekah karena mencari sanjungan dari gubernur misalnya, pada hari kiamat Allah suruh dia mencari pahala dari gubernur tersebut. Kalau seandainya dia beribadah untuk mendapatkan perhatian dari tetangganya, perhatian dari orang, Allah suruh dia untuk mencari pahala dari tetangganya dan orang-orang tersebut. Dan demi Allah, pada hari itu tidak ada orang yang mau membagi pahalanya meskipun sedikit. Ditambah lagi sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah, kerugian orang-orang yang riya nanti pada hari kiamat, kalau seandainya sekedar ibadah mereka ditolak oleh Allah, sekedar ibadah mereka tidak berpahala, mungkin masalahnya masih ringan. Akan tetapi orang yang beribadah dengan riya, Allah akan jadikan ibadahnya tersebut sebagai sebab untuk mengazab dia di dalam neraka. Dalam hadis yang sahih yang dibawakan oleh Imam Muslim dalam kitab sahihnya, begitu pula oleh Imam Tirmidzi dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu taala an, dan Abu Hurairah setiap kali beliau menyampaikan hadis ini beliau selalu pingsan karena kandungan yang dahsyat di dalam hadis ini. Bagaimana tidak, Allah Subhanahu wa taala melalui lisan rasulnya mengabarkan tentang bahan bakar neraka yang pertama kali akan Allah masukkan ke dalam neraka. Ternyata bahan bakar neraka yang pertama bukan orang Yahudi, bukan orang Nasrani, bukan orang Buddha, bukan orang Hindu, bukan, tetapi orang Islam yang mereka beribadah. Yang satunya berperang di jalan Allah, yang satunya menuntut ilmu dan membaca Al-Quran, yang satunya bersedekah. Semua mereka dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang berperang ditanya, "Untuk apa nikmat kesehatan yang aku berikan kepadamu?" Dia mengatakan, "Qataltu fika hatta stushhittu." Aku berperang untuk mencari keridhaan-Mu ya Allah. Allah Subhanahu wa taala Maha tahu. Allah katakan, "Kadzabta, engkau bohong. Engkau bohong. Walakinnaka qatalta liyuqala laka jari." Engkau berperang supaya engkau dikatakan pemberani, dikatakan pahlawan, dan gelar itu sudah engkau dapatkan. Maka Allah perintahkan malaikat melemparkannya ke dalam neraka wal iyad billah. Kemudian Allah panggil orang yang menuntut ilmu dan membaca Al-Qur'an. "Untuk apa nikmat waktu yang aku berikan kepadamu?" Dia mengatakan, "Aku gunakan untuk menuntut ilmu dan aku gunakan membaca Al-Qur'an semata-mata mencari keridhaan-Mu ya Allah." Allah Subhanahu wa taala katakan, "Kadzabta, engkau bohong. Walakinnaka ta'allamtal 'ilma liyuqala laka 'alim." Engkau menuntut ilmu supaya dikatakan alim, supaya dikatakan ustaz, supaya dikatakan kiai, supaya dikatakan tuan guru. "Wa qara'tal Qur'an liyuqala laka qari." Engkau membaca Al-Qur'an supaya orang mengatakan engkau qari. Faqad qil, dan gelar itu sudah engkau dapatkan. Allah perintahkan malaikat melemparkannya ke dalam neraka. Kemudian yang ketiga, orang yang bersedekah. Allah panggil dia, Allah tanya kepadanya, "Untuk apa nikmat harta yang aku berikan kepadamu?" Dia katakan, "Ya Allah, tidak ada satu jalan kebaikan pun yang engkau perintahkan manusia berinfak bersedekah padanya kecuali aku berinfak di sana mencari keridhaan-Mu ya Allah." Allah katakan, "Kadzabta, engkau bohong. Walakinnaka tasaddaqta liqala laka jawad." Engkau berinfak supaya orang mengatakan engkau manusia yang dermawan, dan gelar itu sudah engkau dapatkan. Allah perintahkan malaikat untuk melemparkannya ke dalam neraka wal iyad billah. Inilah orang yang paling merugi nanti pada hari kiamat. Orang yang beribadah bukan mencari keridhaan Allah, namun mencari pujian manusia, mencari sanjungan manusia, mencari perhatian manusia, padahal nanti pada hari kiamat manusia tidak bisa memberikan manfaat dan mudarat kepadanya. Kemudian yang kedua, penyebab kerugian yang kedua adalah beribadah tidak mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang yang beribadah, sebanyak apapun yang ia lakukan dari ibadah tersebut, dia salat, dia puasa, dia bersedekah, kalau seandainya tidak mengikuti tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam, semuanya tertolak.
Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man ahdatha fi amrina hadza ma laysa minhu fa huwa raddun." Barang siapa yang membuat-buat amalan di dalam urusan agama ini yang tidak ada dasar contohnya dari kami, maka dia tertolak. Dalam riwayat Imam Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man 'amila 'amalan laysa 'alaihi amruna fa huwa raddun." Barang siapa yang mengamalkan suatu amalan di dalam urusan agama padahal tidak ada contohnya dari kami, maka dia tertolak. Kalau dia tertolak sekali lagi, otomatis tidak akan ada pahalanya. Sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah, seandainya sekedar ditolak dan tidak berpahala, sekali lagi mungkin masalahnya sangat ringan. Akan tetapi Allah subhanahu wa ta'ala akan menjadikan ibadah yang dilakukan tetapi tidak mengikuti sunnah Nabi alaihissalatu wassalam, Allah jadikan sebagai sebab untuk menyiksa pelakunya. Dalam ayat yang insyaAllah semua kita hafalkan, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, amilatun nasibah. Di dunia ada orang yang beramal, nasibah, dia lelah beramal, dia capek, dia letih beramal. Tasla naran hamiyah, pada hari kiamat masuk ke dalam api yang menyala-nyala. Ulama tafsir mengatakan mereka adalah orang-orang yang beribadah tetapi tidak mengikuti contoh dari Nabi alaihissalatu wassalam. Di dunia beramal dan lelah, ribuan perbuatan dia lakukan, bahkan jutaan uang dia keluarkan untuk mendukung ibadahnya, tetapi tidak sesuai dengan sunnah Nabi alaihissalatu wassalam. Tasla naran hamiyah, masuk ke dalam neraka yang menyala-nyala. Oleh karena itu, orang yang kedua yang paling merugi adalah yang beribadah tetapi tidak mengikuti sunnah Nabi alaihissalatu wassalam. Kemudian yang ketiga, sebab kerugian adalah seseorang di dunia ini ketika dia sudah mengenal tauhid, dia sudah mengenal sunnah, akan tetapi ia tidak bisa berakhlak baik kepada sesama manusia. Dia adalah orang yang sangat merugi nanti pada hari kiamat. Bagaimana tidak? Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim dari sahabat yang mulia Abu Hurairah, Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada para sahabat beliau, "Atadruna man muflis?" Wahai sahabatku, tahukah kalian siapa orang yang merugi dan bangkrut itu? Para sahabat mereka menjawab seadanya. Mereka mengatakan, "Al-muflisu fina man la dirhamalahu wa la mata'." Orang yang bangkrut, orang yang merugi adalah orang yang tidak punya uang, orang yang tidak punya harta. Itulah orang yang bangkrut dan merugi menurut kami, wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tapi perhatikan jawaban Nabi alaihissalatu wassalam, "Al-muflisu min ummati." Orang yang bangkrut dari kalangan umatku, "Man ya'ti yawmal qiyamati bi salatin wa siyamin wa zakatin wa ya'ti wa qad syatama hadza wa qadhafa hadza wa akala mal hadza wa safaka dam hadza wa daraba hadza." Orang yang bangkrut dari kalangan umatku adalah orang yang nanti pada hari kiamat dia datang dengan membawa pahala yang bertumpuk-tumpuk. Pahala salat dia bawa, pahala puasa dia bawa, pahala zakat sedekah dia bawa. Akan tetapi dahulu di dunia dia pernah mencaci maki orang, dia pernah menuduh orang, dia pernah memakan harta orang dengan kebatilan, dia pernah menumpahkan darah orang, memukul orang. Apa kata Nabi alaihi salatu wasallam, "Fayu'ta hadza min hasanatihi wa hadza min hasanatihi." Allah kumpulkan semua orang yang pernah dia zalimi di dunia, kemudian Allah ambil pahala orang tersebut lalu Allah bagi-bagikan kepada orang yang pernah ia zalimi. Kalau seandainya pahalanya cukup, alhamdulillah. Yang menjadi masalah adalah apabila orang yang dia zalimi masih banyak ngantri sedangkan stok pahalanya sudah habis. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, "Fa in faniyat hasanatuhu qabla an yuqda ma alai, ukhida min khatayahum faturihat alai thumma turiha finnar." Apabila pahalanya sudah lebih dahulu habis, sedangkan orang yang dia zalimi masih banyak yang ngantri, maka bagaimana cara Allah menghakiminya? Allah ambil dosa orang-orang yang pernah dia zalimi, kemudian Allah timpakan kepadanya, baru setelah itu Allah lemparkan dia ke dalam neraka Allah, wal'iyadu billah. Itulah orang yang merugi, orang yang bangkrut. Dia datang membawa pahala bertumpuk, tapi ujung-ujungnya ia masuk ke dalam neraka Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah, merupakan omong kosong apabila anda mengatakan
saya memiliki akidah yang benar, saya memiliki ibadah yang benar, akan tetapi Anda tidak memperhatikan masalah akhlak. Demi Allah, manusia yang paling perhatian terhadap akidah dan akhlak adalah Ahlus Sunnati wal Jamaah. Sebagaimana dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, beliau mengatakan Ahlus Sunnati wal Jamaah a'lamun nasi bil haqqi wa arhamun nasi bil khalqi. Ahlus Sunnati wal Jamaah merupakan manusia yang paling tahu tentang kebenaran, paling tahu tentang akidah yang benar, paling tahu tentang sunnah dan bid'ah, serta mereka adalah manusia yang paling berkasih sayang terhadap manusia yang lain. Berakhlak mulia. Jangan sampai Anda memisahkan antara akidah dengan akhlak. Jangan sampai Anda memisahkan antara ibadah dengan akhlak. Karena kedua-duanya ini merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Nabi alaihi salatu wasalam diutus oleh Allah di samping untuk memperbaiki akidah, di samping untuk memperbaiki ibadah, beliau juga diutus oleh Allah untuk memperbaiki akhlak yang mulia. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitab Al-Adabul Mufrad dengan sanad yang sahih, innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlaq, aku diutus oleh Allah untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa li jami'il muslimina wal muslimat fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi ala ihsanihi wa syukru lahu ala tawfiqihi wa imtinanihi. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه أما بعد. Sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah, khatib akan menyebutkan satu sebab lagi yang bisa menyebabkan kerugian, penyesalan dan kebangkrutan nanti pada hari kiamat, yaitu seseorang dia tidak memanfaatkan umur dan waktu yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya. Sesungguhnya tujuan kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah untuk beribadah, dan supaya kita bisa mewujudkan tujuan tersebut, Allah berikan kepada kita modal yang sangat besar, yaitu modal umur, modal waktu. Sehingga barang siapa yang tidak betul-betul memanfaatkan modal tersebut, maka nanti pada hari kiamat dia akan menjadi orang yang paling merugi, ia akan menjadi orang yang paling menyesal, tapi saat itu tidak ada lagi yang namanya penyesalan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Fatir menceritakan bagaimana penyesalan penduduk neraka di dalam neraka ketika mereka disiksa oleh semua malaikat yang menjaga neraka. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa hum yastarikhuna fiha. Qalu rabbana akhrijna na'mal salihan ghayra alladhi kunna na'mal. Qala awalam nu'ammirkum ma yatadhakkaru fihi man tadhakkar." Mereka menjerit, berteriak di dalam neraka, kesakitan di dalam neraka. Kemudian mereka mengatakan, "Ya Allah, berikanlah kepada kami kesempatan kedua untuk hidup, supaya kami bisa melakukan amal soleh yang dahulu kami lalaikan, yang dahulu kami tidak lakukan." Apa kata Allah Subhanahu wa taala? "Awalam nu'ammirkum ma yatadhakkaru fihi man tadhakkar?" Bukankah kami telah memberikan kepadamu umur yang sebenarnya cukup untuk kalian gunakan berpikir, namun sayangnya kalian tidak memanfaatkannya. Oleh karena itu, sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah, manfaatkanlah waktu kita, manfaatkanlah usia kita. Jangan sampai terbuang dengan sia-sia, dan jangan sampai tertipu dengan kesehatan, jangan sampai tertipu dengan masa muda. Sebagian orang mengatakan, "Nanti kalau saya sudah tua baru saya bertaubat." Siapa yang bisa memberikan jaminan kepada Anda bahwasanya Anda akan bisa hidup sampai usia tua? Sebagaimana dikatakan oleh Al-Imam Syafi'i rahimahullah, sebagaimana orang yang sakit meninggal dunia, orang yang sehat pun bisa meninggal dunia. Sebagaimana orang tua meninggal dunia, orang muda pun bisa meninggal dunia. Imam Syafi'i rahimahullah berkata, "Tazawwad bittuqa fa innaka la tadri idza janna al-lailu fa hal ta'ishu ila al-fajri." Senantiasalah engkau berbekal dengan ketakwaan, karena demi Allah engkau tidak tahu apabila azan maghrib sudah berkumandang, engkau tidak tahu apakah engkau bisa hidup sampai subuh. "Kam min sahihin mata min ghairi illatin wa kam min saqimin ashahina min ad-dahri." Betapa banyak orang yang sehat tiba-tiba dia mati mendadak tanpa sakit, dan betapa banyak orang yang sakit namun dia diberikan umur panjang oleh Allah Subhanahu wa taala. "Wa kam min fatan yumsi wa yusbihu dhahikan wa qad nusijat aqfanuhu wa huwa la yadri." Betapa banyak para pemuda yang mereka tertawa terbahak-bahak padahal kain kapan mereka sudah dibuat sedangkan mereka tidak tahu. "Wa kam min sigarin yurtaja lahum tulul umur wa qad udkhilat ajsamuhum dhulmatal qabri." Betapa banyak anak-anak yang diharapkan mereka bisa tumbuh dewasa, namun sayangnya jasad kecil mereka telah dimasukkan ke dalam kegelapan kuburan. Oleh karena itu,
itu jangan tertipu dengan usia kita, jangan tertipu dengan kesehatan, jangan tertipu dengan masa muda, karena sesungguhnya kematian tidak pernah mengenal umur. Sebagaimana kematian datang kepada orang tua, kematian juga datang kepada orang muda. Sebagaimana kematian datang kepada orang sakit, kematian juga datang kepada orang sehat. Manfaatkan usia di dunia ini sebelum datangnya penyesalan pada hari di mana penyesalan tidak ada lagi artinya. Mudah-mudahan khutbah yang singkat ini bermanfaat bagi khatib pribadi serta jemaah sekalian. Inna Allah malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat. Allahumma arinal haqqo haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa mawlaha. Ya muqallibal qulub thabbit qulubana ala dinik. Ya muqallibal qulub thabbit qulubana ala dinik. Ya musarrifal qulub sarrif qulub إلى طاعتك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أقيم الصلاة. Acara ini didukung oleh Kuba Booking, your travel partner in Saudi Arabia.